pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Nah, di hari Jumat tanggal 26 bulan Maret tahun 2021 ketemu lagi sama Bu Indri. Tetap semangat anak-anakku semua. Sabar ya sayangnya. Hari ini mau diajak sama Bu Indri kita belajar bersama-sama membuat percobaan bunga kertas yang bermekaran di atas air. Nah, coba lihat di sini sayang. Sudah Bu Indri siapkan semua bahannya. Ada kertas lipat. Anak-anak boleh ambil kertas lipat berwarna apa saja boleh ya sayang ya. Oke, ini Bu Indri punya solasi yang berbentuk lingkaran, nanti buat apa? Buat menggunting, membuat pola kertas lipatnya menjadi berbentuk lingkaran. Nah, ini ada piring yang agak cekung atau nanti boleh baskom ya sayang, diisi air bersih ya. Ada juga spidol, ada juga gunting untuk menggunting ya sayang ya. Oke. Kertas lipatnya sudah berbentuk lingkaran. Nah, ini mau dilipat sama Bu Indri menjadi setengah lingkaran. Setelah itu dilipat lagi. Ya sayang ya, oke, dilipat lagi. Dilipat lagi. Nah, berbentuk seperti ini ya sayangnya. Oke, Bu Indri balik. Nah, setelah itu yang ujung atasnya mau Bu Indri setrika seperti ini. Bu Indri buka ya. Ini kan ada garisnya ya, Nak ya. Kita bikin di sini garis lengkung sedikit ya, Nak ya. Nah, yang di garis ini kita gunting. Hati-hati anak-anak kalau pegang gunting ya sayang ya. Boleh minta tolong sama orang tua. Kalau pengen gunting sendiri harus ditungguin sama mama atau kakak ya sayang ya. Oke, sudah jadi, kita buka. Nah, ini ceritanya jadi bunga ya sayang ya. Di tengah sini anak-anak boleh menghias apa saja boleh ya. Ini sudah jadi kelopak ya sayang ya. Bu Indri menghiasnya simpel saja. Nah, oke. Setelah itu kelopaknya ini kita masukkan, kita lipat satu-satu ya sayang ya. Ya, sambil ditekan ya sayang ya. Oke. Nah, sampai semuanya selesai. Oke sayang, sudah jadi seperti ini. Coba kita taruh di atas air, nanti bisa mekar apa enggak ya bunga kertasnya. Coba sayang. Nah, coba dilihat sini. Oke, mulai bermekaran ya sayang ya bunganya. Cantik sekali. Oke, coba Bu Indri masukkan lagi yang satunya. Nah, oke, bermekaran ya sayang ya. Nana boleh membuat yang banyak boleh. Oke, sudah gampang kan sayang ya. Oke, anak-anak, selamat mencoba bersama keluarga di rumah. Hati-hati pegang guntingnya ya sayang ya. Ditunggu sama Bu Indri, nanti hasilnya boleh di video ya. Selamat mengerjakan. Semangat anak-anakku. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ayah Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.